Kementerian Agama Republik Indonesia memberi Harmony Award 2021 kepada Bupati Sorong Dr. Joni Kamuru karena berhasil menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sorong. Demikian dijelaskan Kepala Kesbangpol Adri Timpan pada acara pelantikan Kepala Suku dan Pengurus Suku Besar Imeko Kabupaten Sorong di Hotel Aquarius Senin 29 November 2021. Penghargaan Harmony Awards 2021 diberikan kepada Bupati Dr. Joni Kamuru karena dinilai berhasil menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sorong. Mewakili Bupati, Kepala Kesbangpol mengajak kepada warga Imeko Kabupaten Sorong untuk terus menjaga keamanan serta mengembangkan sikap toleransi, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemeluk agama di Kabupaten Sorong. Menciptakan suasana rukun dan tentram antar umat beragama sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan dan kehidupan di Kabupaten Sorong yang lebih baik. Hasim Kelirei, CWM Channel.